22. Seterusnya kami ingin bawa anda ke cerita pagi Kedah bersama dengan rakan penyampai Rashid Jalil sudah pun bersedia. Silakan. Terima kasih Angkasa Puri. Tidak dapat saya gambarkan dengan kata-kata betapa tingginya semangat patriotik penduduk di kawasan rukun tetangga Taman Seri Warina Kuala Kedah ini yang dapat menyiapkan sebuah replika pesawat pengangkut A400M. Dan untuk mengetahui lebih lanjut siapnya pesawat ini, saya kini bersama dengan pengerusinya Encik Anwar Afendi Aziz. Baiklah, Cik Anwar, boleh Cik Anwar ceritakan sikit bagaimana timbulnya idea untuk apa menyiapkan sebuah replika pesawat ni? Okey, baik. Benda ni untuk menyiapkan replika pesawat pengangkut A400M ni, kita buat mengikut daripada pandangan EJK-KRT. Salah seorang EJK-KRT yang beri pandangan untuk menghasilkan replika yang terbaru lah, yang terbesar, yang pernah dihasilkan. Jadi di sini kita buat menggunakan bahan-bahan terpakai lah, iaitu kita pakai C-channel thrusters, kita pakai polystyrene, kita pakai banner, bekas-bekas banner yang terpakai, dan juga kita menggunakan pipe-pipe jugalah. Untuk memastikan ni, kita ambil masa lebih kurang 2 minggu dengan kos pembelanjaan hampir RM2,000 lah untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan. Dan juga untuk memastikan sebaiknya mungkinlah replika ni menyerupai pesawat pengangkut A400M ni. Jadi harapan saya ni supaya bila generasi muda ni bila tengok pesawat ada replika pesawat pengangkut ni, boleh menjadi inspirasi untuk mereka atau dorongan untuk mereka menyertai pasukan beruniform seperti Angkatan Tentera, TDM ataupun Tentera Laut Diraja Malaysia. Untuk berbakti pada negara demi mempertahankan negara kita ini, dan juga motivasi pada generasi kanak-kanak, anak-anak dan juga warga KRT lain untuk menghasilkan replika-replika yang terbaru mengikut kesesuaian masing-masing. Jadi kalau macam tahun ni sambutan KRT Taman Seri Warina ni buat apa ni pesawat pengangkut A400, macam tahun lepas ada buat replika lain tak? Tahun lepas kita ada buat, helikopter Nuri, kita ada buat. Lepas tu kita ada buat juga replika COVID. Selain itu kita sebelum ni pun pernah buat kereta kebal, kita biasa buat menara KLCC dan lain-lain lagi lah. Banyak juga kita buat sepenuh hari kemerdekaan dah Malaysia tu. Baik, itu dia tadi Encik Anwar Afendi Aziz yang juga pengerusi rukun tertangga Taman Seri Marina Kuala Kedah. Jadi kepada anda di luar sana, kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta dan sayang kepada negara sempena Hari Malaysia. Okey, terima kasih Rashid Jali untuk gambaran dibawakan untuk cerita pagi Kedah, replika pesawat pengangkut yang digunakan, dan juga sudah pastinya ini merupakan satu tarikan bersempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan. Okey, seterusnya juga kita